وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukyah kembali hadir di tengah keluarga Anda. Sebuah terapi pengobatan yang sesuai ajaran Islam untuk mengobati penyakit medis dan non-medis. Pasien yang kini ditangani oleh Ustadz Muhammad Zunaidi adalah Agus Trisna. Perempuan ini mengaku telah mengalami gangguan jin sejak 11 tahun yang lalu. Pertama dapat sakit, saya dapat mimpi. Dipoto orang di tengah kuburan. Tutup dengan kain putih muka saya supaya enggak tepat. Keduanya saya mimpi lagi. Ada kerenda datang ngagai saya. Ingin mendekati saya, tapi saya enggak mau. Jin yang ada dalam raga Agus Trisna langsung menunjukkan eksistensinya kala mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Zunaidi. Melihat kondisinya seperti itu membuat saya tak tega. Tidak ada puas-puasnya jin ini menyakiti Agus Trisna. Makhluk gaib itu terlanjur nyaman sehingga enggan meninggalkan tubuh perempuan berusia 40 tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ia semakin aktif dan kini ia mulai menari. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Hingga usianya 40 tahun belum juga mendapatkan jodoh. Memang jodoh itu datangnya dari Allah semata-mata, tetapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada satu jenis sihir namanya sihir penghalang jodoh. Dan inilah sepertinya yang dialami oleh saudari Agustina ini. Karena selain dia sulit jodoh, memang pernah ada ancaman dari mantan pacarnya. Mantan pacarnya ini pernah memberikan ancaman bahwa kamu tidak bisa menikah dengan siapapun, kecuali hanya dengan aku. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Coba saya minta itunya. Ustadz Zunaidi pun meminta jeruk lemon yang telah dibagi menjadi dua. Di anjing itu tidak suka dengan sitrus ya. Jadi ramuan-ramuan yang bersifat asam. Jadi kita akan kasihkan ini ke Mbak ini ya, karena dia dirasuki oleh jin anjing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bukan. Jadi dia enggak mau. Ya. Padahal dia belum mencobanya ya, belum tapi cobanya. Dia udah aromanya berusaha sudah menutup mulutnya ya. Dari aromanya aja dia udah ketakutan ya, Pak Ustaz ya. Mengetahui bahwa Ustadz akan menggunakan jeruk lemon, Agus Trisna dengan sigap menutup rapat wajahnya. Pasangnya, bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Udah mulai lemas, Pak Ustadz. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa qul ja'al haq wa zahakul batil. Innal batila kana zahuka muntahin. Ayo. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Nah, saat lagi proses rukyah, ada lagi yang membuat saya kaget, yaitu tiba-tiba seperti kesetrum.
adiknya yang menyaksikan proses rukiah kakaknya ikut tersengat energi gaib. Aku dalam batin. Perempuan yang bernama Agus Susanti ini semakin dikendalikan kekuatan jin. Kok ada ya? Udah! Aku udah menang kan? Siapa kamu, ha? Aku udah menang! Dari mana kamu? Buges! Oh, Buges. Ngapain jauh-jauh kesini, Panglima Buges? Tuan aku udah gak mati! Saya lagi lah! Tangin dong! Saat lagi lah! Hore! Bismillahirrahmanirrahim. Apa hasil betul annama holakinakum abasau annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haqqa. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ilahan akhar la burhana lahu bihi. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahu akbar. Keluar semuanya. Allah. Muntahin. Allah. Pastiku. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terus. Alhamdulillah, ibu tiga anak ini telah kembali kesadarannya. Pemirsa Rukyah, Agus Trisna kembali aktif. Namun sekarang, perempuan 40 tahun ini merasakan sakit di bagian perutnya. Kalau udah mulai sakit, perut itu rasanya bergelombang-gelombang, agak besar. Nanti kalau kira-kiranya dia langsung kerasukan gitu. Jadi mulai badannya melambung-lambung, agak tinggi gitu. Ustadz Zunaidi kembali melanjutkan merukyahnya. Aminu bihi yaghfirnakum min dunubikum. Seolah tidak kuasa menahan kesakitan, tubuhnya pun berguling-guling. Dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Saya muntahkan darah, tangan saya sebesar ini masuk ke ini. Itu waktu saya di ruqyah, muntahkan darah agak banyak berkali-kali. Ambil tempat di mana kamu terikat. Bangun. Kalau enggak kamu justru akan terus-menerus tersiksa. Iya, di mana? Nah, di mana buhulnya? Di mana diletakkan? Ambil, kamu ambil. Macam-macam barang. Seperti di atas apa? Tinggi foto, tinggi banget. Anjing di bawah, makanan. Agus Trisna masih saja bicara tak jelas. Dimana kamu sakitnya? Senang kalau membuat orang lain susah? Ya senang, dia sedang mengecewakan aku. Kamu gimana kalau kamu dikecewakan? Tapi kamu tidak takut nanti di akhirat? Sakitnya di sini kan? Enggak. Pemirsa, ketika seorang sedang diruqyah kemudian dia mengoceh, ini ada dua jenis. Yang pertama, yang mengoceh itu adalah jin. Jin yang menyampaikan argumentasinya kenapa dia tinggal dalam tubuh seseorang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya nafs. Hotoratun nafs, lintasan jiwa. Jadi karena panjangnya usia penderitaan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia berimajinasi ya begini dan begitu, dan itulah yang keluar dari mulutnya. Bedanya dari mana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah ketika diruqyah. Nah, ketika gangguan jin dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka secara spontan ada reaksi. Ya, ada reaksi yang bersifat spontan. Tapi kalau hotoratun nafs, bisikan jiwa, itu ketika dibacakan ayat Al-Qur'an reaksinya biasa. Nah, jadi ada orang-orang yang memiliki dua gangguan ini. Kadang-kadang dikuasai oleh syaitannya, kadang-kadang dikuasai oleh hembusan nafsnya. Agus Trisna masih berjuang melepaskan diri dari jeratan jin. Dibantu bangun aja. Rupanya jin kesulitan berlepas diri dari raga Agus Trisna.
Hal ini disebabkan karena masih ada ikatan-ikatan energi gaib di tempat tinggal Agus Trisna. Seperti ini salah satunya. Ini ada beras kuning ya. Ada mantra-mantranya. Itu untuk supaya dibilangin, supaya enggak ada barang yang, supaya enggak ada yang makhluk halus yang datang ke rumah. Dia bilang gitu. Ini adalah salah satu wafak yang ditanam oleh orang yang berusaha untuk ngobatin Mbak Agustina. Ya, kita akan bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarganya sebenarnya menyadari perkara ini dan berusaha untuk mengobatinya di berbagai macam tempat. Ya, dari satu dukun ke dukun yang lain didatangi. Dan semua dukun mengatakan kamu ada sihir penghalang jodoh. Ini membuat kemudian Agustina ini semakin jengkel, semakin benci bahwa di dalam dirinya itu ada sihir. Alhamdulillah. Setelah benda-benda tersebut dimusnahkan, lambat laun kesadaran Agus Trisna kembali. Alhamdulillah, setelah kita sadarkan, kita beri pemahaman tentang sihir itu seperti apa, tentang rukyah itu seperti apa, tentang lemahnya gangguan syaitan, maka melalui satu proses yang agak panjang ya, tapi gangguan jin di dalam tubuhnya berhasil kita usir, alhamdulillah. Pemirsa Rukyah, Nur Hairunisalah pasien selanjutnya yang berhasil ditangani langsung oleh Ustadz Zunaidi. Tidak mau membuang waktu sia-sia, Ustadz langsung mendiagnosanya. Juga mendakwahi jin yang ada dalam tubuh perempuan yang biasa dipanggil Nisa ini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Melihat reaksi perempuan 20 tahun ini semakin aktif, Ustadz kemudian membacakan kalam ilahi. Hudallil muttaqin. Saat itu, saya tak mengerti mengapa Nisa yang awalnya begitu ceria berubah menjadi sedih. Razaqnahum yunfikun. Kini tubuhnya membungkuk. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kan memang nangis kan awalnya. Saya juga merasakan awalnya kan nangis. Nangisnya tuh enggak bisa dipendam gitu. Tiba-tiba saya juga merasakan awal-awal itu badan saya bungkuk. Karena sebelum itu saya di rukiah juga badan saya juga bungkuk, jalannya bungkuk. Karena waktu SMK kawan-kawan bilang saya itu kemasukannya ada 3 macam, nenek-nenek, murid, di sini anak kecil. Wattaba'u ma tajru syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimunan nas. Awal mula saya sering kemasukan saat saya mencoba ke dukun, karena waktu zaman jahiliyah saya pernah pacaran dan susah putus sama pasangan itu, dan saya mencoba untuk pergi ke orang dukun istilahnya. Saya dikasih minuman, terus minuman itu dibacain sama tukang dukunnya itu, terus saya minum, setelah itu disuruhnya tempelkan paku di depan pintu rumah dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ketika seseorang telah mentawakalkan urusannya kepada dukun, maka orang itu melakukan sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan sebuah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan yang dibenci oleh Allah justru menjadi perbuatan yang disukai oleh syaitan. Ini menjadi akses, menjadi pintu yang sangat luas bagi syaitan untuk masuk ke dalam tubuhnya.
awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pulang dari dukun itu saya sering marah, terus mau ngumpul sama keluarga itu jadi susah gitu, kayak kalau ngumpul sama keluarga itu kayak apa ya, berisik gitu, banyak ngomelnya lah istilahnya. Cuman lama laun lagi suka sembunyi di itu, di kayak tempat-tempat sepi gitu, tempat gelap, lebih senangnya di tempat gelap. La yukallifullahu nafsan illa. Jin yang ada dalam raga Nisa semakin tidak kuasa. Ia pun terus menumpahkan kepiluannya. Badannya semakin terlihat lemas saja. Tetapi saya menangkap suatu kejanggalan. Sepertinya jin tersebut punya itikad lain. Buktinya secara pelan-pelan jin itu mengarahkan diri Nisa untuk berjalan jongkok. Seolah-olah tersiksa mendengar lantunan ayat-ayat rukyah, ia menutup kuat-kuat kedua telinganya. Keluar, semuanya keluar. Pemirsa Rukyah, anak kedua dari dua bersaudara ini masih saja dikontrol kekuatan makhluk gaib. Sekarang ia berjalan jongkok mengarah keluar rumah. Kira-kira apa yang akan diperbuatnya? Kenapa saya suka keluar? Karena setiap malam kalau ayah ibu keluar atau ditinggal sendirian sama keluarga, arah bunyi itu di daerah pohon kelapa yang di depan rumah ini gitu. Makanya ditebang dangkal atasnya gitu. Kenapa kamu mengganggu saudari saya? Keluar tinggalkan jasad saudariku ini dalam keadaan bertobat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa. Semakin lama mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat jin tersebut tidak berdaya. Hingga perempuan yang gemar menjahit ini menangis histeris. Wa rahmatul lil mu'minin. Wala yajidu zalimina illa khasyara. Keluar semuanya. Dari mulutnya, keluar. Jin sudah lelah bersandiwara, seakan dirinya baik-baik saja. Padahal sejatinya ia sudah menderita. Walau sudah kesakitan, tetapi makhluk gaib itu pun terus berusaha mengendalikan tubuh Nisa untuk menjauh dari kediaman Nisa yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat ini. Istighfar. Keluar. Melihat keadaannya, sungguh menyentuh perasaan saya. Innal batila kana zahuqa. Pasien kita Anissa ini memiliki beban psikis. Dia memang kurang terbuka, tetapi ketika kita ajak dia untuk bertaubat kepada Allah, kita ajak dia untuk ikhlas terhadap setiap masalah, itu hatinya tersentuh, dia selalu menangis. Ini ada indikasi bahwa dia memiliki masalah yang dipendam. Inilah pelajaran yang sangat penting buat kita. Ketika seorang hamba tidak menerima takdir-takdir kehidupan yang Allah tetapkan atas dirinya, maka saat itu keimanannya mengalami cedera. Walaupun sebesar apapun cedera iman yang didapatkan oleh seseorang, itu menjadi kekuatan bagi syaitan. Karena sesungguhnya syaitan ini tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman. Pemirsa Rukyah, Nisa mulai kembali memasuki rumahnya. Tak mau membiarkannya sendirian, kami berusaha terus membuntutinya. Hendak kemanakah ia? Ya, jadi Nisa ini mengarah awalnya keluar ya, dia berusaha untuk menghindari kami dan seolah-olah kepanasan mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustaz Junaidi. Nah sekarang Nisa kembali masuk ke dalam rumahnya dan memilih mengumpat atau berada di dalam kamar mandi ini. Yuk. Misalnya, yuk. Istighfar ya sayangnya. Kuasain diri. Yuk. Sama selalu ini ya, ngumpetnya di kamar mandi ya.
Nisa. Ayo. Ternyata tidak hanya kamar mandi yang menjadi targetnya. Gudang yang berada di atas pun kini menjadi tujuannya. Sebenarnya aslinya saya nggak suka masuk ke WC atau ke lorong situ. Tapi selama saya tidur di kamar dekat ruang tamu itu, saya kayak diomongin dari atas gitulah ya. Kayak dari lorong di atas tadi itu kan nyatu dengan bawah kamar saya. Jadi kayak dibisik-bisikin, kayak dibikin asik gitulah. Kayak ada banyak teman di situ. Terus yang di WC, tiba-tiba di subuh hari itu saya kayak tidur gitu lama di ruang toilet itu gitu. Asiknya tuh bukan disengaja, tapi nggak disengaja gitu. Kadang udah mau azan selesai baru ngambil wudhu, baru sholat. Keluar semuanya, saya keluar, naik ke atas, keluar, keluar dalam keadaan tobat. Allah Akbar, Allah, jangan dilepas, jangan dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Lam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Kemana lagi? Ya Allah, Nisa, aduh. Nisa kembali turun. Ia nampak terburu-buru. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Keluar. Alhamdulillah, sekarang Nisa telah siuman. Dari kecil tidak ada banyak kelainan, normal-normal biasa saja. Tetapi setelah dia tamat SMA, memang setelah dia kuliah di semester 1 ada sedikit hal yang aneh. Tapi di rumah enggak pernah menunjukkan hal-hal aneh, tapi begitu dia ikut rukiah di semester mungkin semester 2 waktu itu, kata teman-temannya dia kerasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Menyaksikan Nisa sudah kembali kesadarannya, membuat Ustadz mengambil tindakan lain, yaitu merukyah air secukupnya. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Air rukyah itu nantinya akan dihabiskan oleh mahasiswi semester 3 ini. Supaya Nisa benar-benar terbebas dari belenggu jin. Kalau saya perhatikan tadi, saya juga memang sebenarnya sedih sekali. Kok bisa seperti itu anak-anak saya? Tapi saya selalu berdoa dengan Allah. Mudah-mudahan apa ya kejadian-kejadian seperti ini memberikan pelajaran untuk saya bahwa saya lebih dekat dengan anak-anak saya. Itu ya.